الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Resolusi untuk Persidangan Muslimah Antarabangsa Kelantan 2016 Miss 2016. Resolusi ini dibahagikan kepada 8 tema utama. Pertama, wanita, identiti dan pemberdayaan. Wanita perlu meningkatkan jati diri dan self-esteem sebagai wanita kontemporari yang lengkap dengan ilmu pengetahuan dan pegangan agama yang kuat untuk menjadi ejen perubahan, agent of change dalam masyarakat. Yang kedua, wanita dan keluarga. Wanita sebagai tunjang dan nukleus terpenting dalam pembinaan keluarga perlu sentiasa mengutamakan keluarga dan meningkatkan pengetahuan dalam ilmu pengurusan keluarga, terutama dalam sudut pengurusan ekonomi, emosi dan ilmu keibubapaan. Yang ketiga, wanita, hak dan undang-undang. Mencadangkan agar pihak yang berkenaan, terutama pihak kerajaan, untuk memperkasakan sektor pelaksanaan undang-undang sama ada sivil maupun syariah yang melibatkan golongan wanita sebagai mangsa atau defendant, di samping golongan wanita itu sendiri perlu tahu tentang hak dan undang-undang asas yang penting agar tidak dizalimi dan tertindas. Yang keempat, wanita, syariah dan fiqh. Ilmu agama adalah antara ilmu asas terpenting yang wajib dikuasai oleh wanita yang akan menyelamatkan golongan wanita daripada terjerumus dalam kerugian akibat kejahilan diri sendiri. Wanita juga perlu meneruskan usaha dakwah dan menyampaikan ilmu yang dipelajari kepada orang lain agar ilmu dan usaha dakwah ini akan sentiasa berterusan dan memberi kesan baik dalam masyarakat. Yang kelima, wanita, politik dan urus tadbir. Mencadangkan agar pihak-pihak yang berkaitan, terutama pihak kerajaan, NGO, institusi-institusi, parti-parti politik untuk memperkasakan penglibatan golongan wanita dalam politik sebagai kepimpinan dan terlibat secara langsung sebagai pembuat dasar dan keputusan. Di samping itu, perlu juga mempelbagaikan latihan yang komprehensif dan berterusan untuk membentuk kepimpinan wanita yang berkualiti dalam politik. Yang keenam, wanita dan pendidikan. Wanita yang terpelajar perlu terus melakukan perkongsian ilmu dalam pelbagai bidang jaringan ilmu untuk menyebarkan ilmu ke segenap peringkat masyarakat di samping meningkatkan partisipasi golongan wanita dalam pembuat dasar yang melibatkan pendidikan kerana wanita sememangnya lahir sebagai seorang pendidik. Yang ketujuh, wanita dan kerjaya. Wanita perlu meningkatkan kemahiran dalam pengurusan masa dan pengurusan keutamaan untuk mewujudkan kestabilan antara kerjaya dan hidup. Selain itu, pihak kerajaan dan swasta juga perlu terus meningkatkan penyediaan sistem sokongan yang terbaik untuk wanita seperti pusat jagaan anak, waktu kerja anjal, cuti dan elaun yang berkaitan untuk wanita boleh terus berada dalam bidang pekerjaan dengan tenang dan bahagia. Yang kelapan, wanita dan ekonomi. Wanita perlu menjadi mandiri dalam ekonomi dan bijak merebut dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan ekonomi sendiri dan keluarga. Selain itu, wanita juga perlu meningkatkan ilmu pengurusan kewangan keluarga demi memastikan ekonomi keluarga dapat diuruskan dengan baik untuk jangka masa panjang. Surakallahul azim, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.